Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat haliat nahal dengan baluran kayu manis bubuk ya. Ini bikinnya simple banget dan pastinya rasanya enak banget. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya ya, agar kalian selalu mengetahui video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya dan simak terus ya. Langkah pertama, kita tambahkan 1 biala minyak. Lalu tambahkan 1 sendok makan khamira atau ragi instan. Selanjutnya tambahkan 1/2 sendok kecil garam. Lalu tambahkan 1 sendok kecil penuh baking powder ya. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan susu bubuk. Dan tambahkan 1 botol laban atau yogurt ya, ini sekitaran 170 ml. Lalu tambahkan air hangat 3/4 gelas ya. Lalu aduk hingga rata. Selanjutnya kita campurkan 3 gelas tepung terigu. Diuleni dengan tangan hingga adonan menjadi benar-benar bagus ya teman-teman dan tercampur. Kalau dirasa terlalu lembek bisa ditambahkan tepung ya. Oke teman-teman, ini udah bagus ya adonannya. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik. Dan kita biarkan hingga mengembang ya. Selanjutnya, ini ada gula ya. Ini gula pasir tapi warnanya tuh agak kecoklatan. Sekarang kita campurkan gula dengan kayu manis bubuk ya teman-teman. Nah, diaduk rata ya. Oke teman-teman, ini adonannya sudah mengembang. Sekarang kita buka. Di sini sudah saya siapkan loyang dan sudah saya kasih kertas minyak atau kertas butter, lalu ada keju, sudah saya potong-potong. Sekarang kita akan membuatnya ya, dibikin seperti ini. Nah, lalu dibulet-bulet ya. Oke, kita lanjutkan dibikin seperti ini.
sudah saya panaskan. Sekarang kita masukkan. Pertama nyalakan api yang bawah ya. Setelah itu nyalakan api yang atas. Oke teman-teman, ini sudah saya keluarkan dari oven dan hasilnya seperti ini, sangat mengembang sekali ya. Kita taruh di atas piring. Nah, selanjutnya ini kita siram dengan susu kental ya. Di sini saya menggunakan susu kental dari Nestle. Nah, kita balurkan susunya seperti ini ya. Ini dia teman-teman hasilnya. Nah teman-teman, inilah khaliat nahal dengan taburan kayu manis bubuk ya. Nah sekarang aku akan mulai mencobanya ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Bismillah. Rasanya enak banget. Kalian wajib coba loh teman-teman ya. Semoga ini videonya bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba. Buat yang mau coba, kalian bisa lihat bahan-bahannya di deskripsi ya. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.